Hujan yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu dini hari hingga saat ini membuat sejumlah jalan di Jakarta tergenang air. Genangan terjadi karena saluran air atau drainase tidak berfungsi dengan baik. Genangan diantaranya terjadi di depan Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, dan juga Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, dengan ketinggian air sekitar 30 cm. Kondisi jalan yang tergenang membuat pengguna jalan harus menurunkan kecepatan saat melintasi kawasan ini untuk menghindari kecelakaan. Menurut data Polda Metro Jaya, setidaknya ada 6 titik genangan air akibat hujan hari ini.